Wadidaw, pagi-pagi seperti ini, hampir jam 9, sopir kurung di toko kabueh. Iki do mangkat muatan, opo ora jan-janane leh, yo. Mas Beca, cepet cite Mas Beca. Diamuk bosku iki kok nek keri, ape mangkat kerja aku kok, sabar. Iya, Mas, sabar Thomas, Mas. Kerja kok jam semuanya, maksudnya lo ke piye? Sorry, Bas, sorry. Ya udah, Mas ya, aku langsung kembali mau narik becak lagi. Iya, Mas, terima kasih, hati-hati di jalan. Ya udah, Mas Bro, kamu dan Gagio mangkat kerja. Soale baturmu do ngenteni kue kabeh. Oke, Bos, aku langsung berangkat. Ayo teman-teman, kita berangkat semua. Lah gitu dong. Oke teman, aku mau berangkat kerja dulu ya. Oke teman, aku juga mau berangkat kerja dulu. Hati-hati di jalan ya. Oke teman. Oke, aku juga mau berangkat kerja soalnya aku mau muatan batu warna-warni. Let's go. Nah ini truk Wahyu Abadi pada berangkat semua banyak sekali. Emangnya mau pada muatan apa ya ini ya? Ya udah deh, aku yang penting berangkat kerja. Muatanku ya, wah, iki sini ada korek pentol ini. Let's go, langsung muat aja kesuan, langsung makan. Sat. Kosongan, lihat nih punyaku, aku sudah muatan. Truk AM cabe one by one. Ngapain lo? Nah, ini muatanku batu warna-warni. Ya udah, langsung di muat saja, bos. Kelamaan, langsung berangkat sunset. Ya udah deh, aku langsung berangkat. Awas truk Wahyu Abadi. Wah, seneng sekali rasanya. Pertama kali aku muatan lato-lato. Wah, kira-kira kuat atau tidak ya trukku ya?
terlalu tinggi. Kira-kira bisa turun atau enggak ya? Wadidaw. Waduh, ini ngapain lagi truk Wahyu Abadi? Tadi semangat banget ngece aku, malah dia terdampar di atas. Berani turun atau enggak ya dia ya? Rasain loh, ngapain lewat jalan situ, kan muatan pada berat semua. Aku mendingan lewat sini, jauh enggak apa-apa, yang penting enggak melewati bukit tinggi. Let's go, muatan lato. Bang